40,000 pegawai serta anggota polis bakal ditugaskan di 6 negeri pada pilihan raya umum PRU DUN. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menyatakan komitmen itu memaklumkan ketika ini penyusunan serta persiapan anggota sedang dirangka bagi tujuan berkenaan. Tujuan kita adalah yang pertama untuk memastikan keadaan keselamatan dalam negara terjaga, terutama di negeri-negeri yang akan berlaku pilihan raya negeri. Yang kedua, pihak polis akan tampil dalam keadaan siap siaga bagi memastikan bahawa semua undang-undang itu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada aspek pelanggaran. Beliau menyatakan demikian selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di Ibu Negara. Hadir sama pada majlis ini Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tan Sri Razaluddin Hussein dilantik Ketua Polis Negara ke-14 menggantikan Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Manakala Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche dilantik Timbalan Ketua Polis Negara.